Halo guys, balik lagi di channel aku Mbak Andrit Farid. Hari ini aku sudah ada di toko. Hari ini aku nggak ngisi barang, tapi aku mau nge-sell barang yang ada di toko. Tapi yang khusus fashion ya, Andrit Fashion. Untuk yang Andrit Hijat masih harga normal. Oke, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen pastinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi harga 35 guys. Kemudian di order. Ya. Coba jaket-jaket. Blazer juga kita sel, ada potongan 5.000. Yang ini 15.000 jadi 10.000. Brand-brand. Yuk, sel. Ini di api tuh bagus. Ini produk apa ya?
Paris kan itu. Paris. Oke, hari ini ada sel-selan. Selnya mantap banget ya. Untuk celana, culot, sama rok tuh kita ada potongan 10.000 dan untuk blusnya 5.000. Karena kalau blus ini masih mehong banget balnya ya, Beb ya. Ini rajut nih. Ini ada potongan 5.000 juga. Tuh. Yuk merapat ke store. Ini per blazeran kita potong 10 ribuan. Khusus payment hari ini, guys. Oke, nih untuk celana nih potongannya banyak 10.000 untuk blus, untuk jaket jean nih, jaket jean ini potongannya 10.000, jadi harganya itu murah banget ya. Ini juga nih udah potongan 10.000 dari harga 65 jadi 55 aja, mantap sekali tuh. Ini sisa dikit kita ngabisin stok ya, Beb ya, jangan lupa ke store nih. Stok rok ini ada rok Zara loh, Rek ya, mana dah. Nah ini nih, ini roknya mantap-mantap. Oh ini nih kayaknya kalau tidak salah. Nah ini nih Zara. Yuk gasken. Metek pupuk guys. Nih ini untuk kulot-kulot nih, ada potongan 10.000. Yuk. Nih aku lagi di store, baru nyampe. Ini untuk apa namanya, tas-tas nih belum kita ini, belum kita fotoin. Nah untuk apa ini, apa dah, Bella Square udah lengkap warnanya, banyak banget. Harganya 15.000. Yang ini tuh ada ininya ya, apa, laser cut nih, ada ini juga apa, dasi. Iya kayaknya. Dari mana namanya? Oke, guys, sekian dulu videonya kali ini. Semoga videonya menghibur kalian semuanya. Thank you yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir.
jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen pastinya, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, ditunggu lagi untuk video selanjutnya. See you guys, bye bye.